Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah datang ya, paket kiriman dari AC Express. Ini isinya adalah mic case untuk OnePlus 3. Jadi ini kita lihatkan barangnya baru datang. Jadi packingnya seperti ini, sederhana. Akan kita unboxing saja. Jadi ini split case-nya, kalau lihat lubangnya ini sesuai ya. Kita coba kita pasang. Jadi karena memang tipe HP ini tidak umum, OnePlus 3 ini tidak umum di Indonesia, jadi untuk aksesorisnya juga agak sulit ditemukan di marketplace lokal. Jadi marketplace lokal. Jadi ini di Shopee posisinya keterangan adalah barang kiriman dari luar negeri. Jadi itu mungkin kendala yang akan kalian temui kalau kalian membeli HP-HP khusus, ya ini contohnya. Jadi ini untuk ukurannya ya pas lah, sesuai sama spesifikasinya. Ini proses pasangnya. Jadi ini ya masuk dengan sempurna. Ini bahannya, wah saya nggak ngira sih bahannya kayak gini. Ini bahannya bagus sih, bisa digunakan. Jadi saya pikir ada cantolannya, ternyata tidak. Tapi ya secara garis besar ini berfungsi untuk melindungi HP Anda. Jadi kenapa kok saya lebih pilih chip case dibandingkan silicon case yang hanya luar saja seperti ini, armor case. Nah, seperti ini akan melindungi bagian depan HP Anda. Jadi seumpamanya dia tertutup seperti ini, dia jatuh, dia akan dari depan akan terlindungi juga. Jadi dari layar ini akan ada penahannya dulu sebelum ada lapisan pelindung kedua. Ini ada tempernya baru ke dalam. Jadi untuk mengantisipasi adanya goncangan atau apa, memang ada goncangan atau jatuh, saya lebih merekomendasikan flip case dibandingkan hard case yang seperti ini, atau ada yang soft case juga malahan, atau hanya sekedar bumper saja. Ya, kalau ini kan ini cover apa total cover, jadi ini di bagian atas bawah terlindungi juga, bagian depan belakang ada perlindungan juga. Jadi itu ya unboxing dan tutorial pemasangan flip case untuk OnePlus 3. Jadi barang sesuai dengan yang diorder sesuai spesifikasi. Jadi kalau misalnya kalian punya jenis-jenis HP yang tidak ditemukan di market Indonesia, kalian bisa cek di toko Oren. Biasanya di toko Oren ada, atau di Lazada, tapi saya tidak merekomendasikan Lazada, jadi saya lebih ini kan ke toko Oren aja. Jadi cek di toko Oren, ketik tipe HP-nya dan cara aksesoris apa yang kalian butuhkan. Biasanya di sana ada dan biasanya dikirim langsung dari luar. Hanya di Indonesia tidak tersedia, oke? Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.